Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita datang memuji dan menyembah Dia. Kita tinggikan dan muliakan namanya. Karena Dialah Allah yang patut kita sembah. Sucikan dan kuduskan hati ini. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang baik dalam surga. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Biarlah kasih kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami ya Bapa. Di dalam persekutuan komisi wanita di tempat ini Tuhan. Walaupun kami pada saat ini Tuhan masih di dalam persekutuan streaming ataupun online Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Kami yang ada di dalam ruangan ini, maupun ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing Tuhan, hadirlah Engkau di setiap hati dan pikiran kami Bapa.
Kami serahkan persekutuan kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kasih kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian yang Tuhan cintai. Kita bersyukur di bulan Oktober ini kita boleh kembali memperingati Hari Reformasi Gereja. Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, musuh mengajak kita berdoa, memohon hikmat Tuhan. Bapa kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan hari ini, Engkau boleh menyatakan isi hatimu, dan kami boleh mencintai firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, firman-Mu menjadi otoritas dalam kehidupan kami, dan kekuatan bagi kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, dan Engkau boleh menyapa setiap kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini, dan berkati Tuhan setiap umat-Mu yang mengikuti persekutuan Komisi Wanita lewat streaming pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian, hari ini saya akan menyampaikan satu tema berkaitan dengan reformasi dan firman Tuhan. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 25 yang berbunyi, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. So sekalian, kita tahu bahwa salah satu berkat dari reformasi adalah pulihnya kembali kehidupan gereja di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan para bapak-bapak reformator kita mewariskan kepada kita ya 5 prinsip di dalam reformasi gereja yang kita kenal sebagai sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, dan sola scriptura. Artinya hanya karena anugerah Tuhan, hanya melalui iman, hanya Kristus, kemuliaan hanya bagi Allah, dan hanya berdasarkan Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kita akan renungkan dari Mazmur 119 ayat 25, firman Tuhan di dalam terjemahan baru LAI Indonesia diterjemahkan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, pulihkanlah hidupku menurut janji-Mu. Ya, dan di dalam terjemahan New King James New Revised Standard Version dia diterjemahkan, revive me according to your word. Seorang rekan saya, seorang misioneri mengatakan bahwa revival akan terjadi. Jadi setiap negara-negara ketika Injil diberitakan adalah ketika umat Tuhan, ketika gereja Tuhan berfokus kepada firman Tuhan. Dan saya meyakini akan hal ini. So sekalian, di dalam firman Tuhan ada sebuah kuasa yang ajaib yang bekerja. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan gereja mula-mula, para rasul yang berkhotbah, kita bisa menemukan di dalam kitab Kisah Para Rasul khotbah-khotbah eksposisi yang mengkhotbahkan ya kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama dan menjelaskan di dalam sudut pandang karya keselamatan Tuhan Yesus. So sekalian, khotbah-khotbah itu begitu penuh dengan kuasa dan membawa orang bertobat. Ya bahkan kalaupun mereka yang mendengar tidak bertobat, seperti kasus Stefanus yang mati ya dirajam dengan batu, ya tetapi itu adalah sebuah khotbah yang betul-betul berbicara menusuk ke dalam hati manusia, menemplak mereka untuk melihat kebenaran Tuhan dan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Namun saudara sekalian, di dalam waktu berjalan abad demi abad sampai di abad pertengahan, saudara sekalian, gereja tidak lagi mengkhotbahkan Alkitab dengan baik. Pada waktu itu pemberitaan firman Tuhan tidak disampaikan dengan jelas dan benar. Dan seluruh kehidupan ibadah umat Tuhan diganti dengan ritual-ritual yang sangat tidak bisa dipahami oleh setiap orang dengan baik. Karena ketika itu gereja melakukan kebaktian ya hanya di dalam bahasa Latin. Khotbah-khotbah dikhotbahkan di dalam bahasa Latin yang dianggap adalah bahasa yang super istimewa. Sedangkan petani-petani yang sederhana ya dari negara-negara Eropa, mereka yang tidak belajar bahasa Latin, mereka tidak mengerti apapun yang disampaikan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Alkitab mengatakan orang yang mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan, merenungkan, artinya dia mengerti, dia memahami, dan dia merefleksikan itu di dalam kehidupannya, maka hidupnya akan diperkaya. Hidupnya akan seperti pohon yang mendapatkan nutrisi, makanan yang cukup untuk membuat pohon itu bertumbuh dan berbuah dengan baik. Kita tentu mengerti konteks yang terjadi di abad pertengahan di dalam gereja, yang dari situ juga sebenarnya akar kekristenan gereja kita berasal. Terus kalian, kita tahu pada zaman itu ya, Eropa sedang mengalami sebuah pandemi atau wabah yang sangat besar. Pada zaman itu ada Black Death yang terjadi, yang telah memukul Eropa 200 tahun sebelumnya, sebelum reformasi Martin Luther terjadi. Dan pada masa itu, saudara sekalian, ada banyak rohaniwan-rohaniwan gereja yang sangat baik, yang di dalam komitmen pelayanan mereka, mereka pergi melayani dan mereka terinfeksi dengan wabah penyakit yang ada. Mereka meninggal, saudara sekalian, dan kemudian generasi ya para pemimpin gereja digantikan dengan orang-orang yang baru lulus, yang kemudian tidak bisa melayani dengan sangat kompeten. Dan ketika situasi ini berlangsung selama dua abad, itu mempengaruhi kekuatan gereja pada zaman itu. Dan saudara sekalian, Martin Luther ketika dia mengadakan gerakan reformasi, salah satu yang membuat dia sumbangsi yang dia berikan kepada gereja Tuhan adalah keyakinannya akan firman Tuhan. Luther pernah mengatakan satu kalimat demikian, kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci dan alasan yang jelas, saya tidak menerima otoritas paus dan konsili, karena mereka saling bertentangan. Hati nurani saya dikuasai oleh firman Tuhan, saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun, karena melawan hati nurani tidaklah benar dan juga tidak aman. Dan kita bersyukur saudara sekalian, melalui reformasi gereja yang terjadi, Tuhan membangkitkan kembali kekuatan firman-Nya. Reformasi membawa perubahan dan pembaharuan gereja, termasuk di dalam menghormati otoritas firman Tuhan. Dan di dalam reformasi, saudara sekalian, banyak orang yang memuji Martin Luther sebagai mesin penggerak yang mendorong itu. Tetapi Luther dengan sangat tahu diri, dia mengatakan, saya tidak melakukan apapun, tapi firman Tuhan yang melakukan segalanya. Seorang reformator lain yang juga hidup di zaman yang sedikit ya tidak begitu jauh dari Luther, John Knox mengatakan, Tuhan telah melipat gandakan jumlah kami, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam gerakan reformasi ini, sehingga tampak seolah-olah kami bagaikan hujan yang turun dari awan, ya, menjadi sebuah hujan berkat yang dicurahkan ke Eropa ya, dan menimbulkan gerakan kebangunan rohani yang terjadi. Nah, kita bersyukur dengan apa yang terjadi, saudara sekalian, gereja kembali ya diingatkan untuk mencintai firman Tuhan. Saudara sekalian, beberapa tahun kemudian ya, gereja di Inggris ya, ada seorang pejabat kerajaan Inggris namanya Thomas Cromwell. Dia mengadakan sebuah gerakan namanya Chain Bible atau Great Bible. Saudara sekalian, ini adalah sebuah gerakan di mana pejabat kerajaan Inggris ini memberikan arahan kepada para pemimpin gereja untuk menyediakan sebuah Alkitab dengan ukuran yang sangat besar di dalam bahasa Inggris untuk ditempatkan di tempat-tempat yang nyaman di gereja supaya jemaat dapat datang dan mudah membacanya. Ya, dan Alkitab ini disebut sebagai Cromwell Bible atau Chain Bible atau Alkitab yang dirantai, atau Great Bible atau Alkitab besar. Dan betul-betul harafiah itu Alkitab dirantai, saudara sekalian. Dan di dalam perkembangan sejarah sempat terjadi sebuah isu yang orang-orang yang menyalahtafsirkan dan menghujat gereja Katolik mengatakan zaman itu ya gereja itu merantai Alkitab ya, dan jemaat gak bisa baca. Tapi itu adalah sebuah isu yang salah dan fitnah yang sangat salah. Sebenarnya ini terjadi ya di sesudah zaman reformasi. Dan mengapa Alkitab itu dirantai, saudara sekalian? Karena Alkitab pada zaman dulu ya ditulis dengan tangan, disalin dengan tulisan tangan. Pada waktu itu
mesin cetak ya tidak lama lagi kemudian baru ditemukan. Dan ketika belum ada mesin cetak, sosoknya tidak ada skill ya untuk mencetak Alkitab di dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak. Sehingga sosok kalian sebuah Alkitab pada zaman dulu, itu dihitung-hitung, itu kalau kurs zaman sekarang mungkin bisa ratusan juta atau bahkan 1 miliar rupiah. Ya, dan karena itu adalah barang yang sangat mahal sekali, ya mereka takut kalau sampai diambil sama pencuri, maka Alkitab itu dirantai. Tetapi dibiarkan terbuka, sengaja supaya jemaat bisa mulai membaca Alkitab di dalam bahasa yang mereka mengerti, di dalam bahasa yang mereka pahami dengan baik. Dan ini adalah sebuah gerakan yang mengobarkan kerinduan manusia ya, dan rakyat Inggris untuk mempunyai salinan pribadi dari Alkitab ya, dan memicu ya sebuah semangat ya dari orang-orang yang nantinya akan menerjemahkan berbagai versi Alkitab yang lain seperti Geneva Bible, Bishop's Bible dan King James Version. So, sekali kita bersyukur blessing dari sola scriptura yang dilakukan oleh Martin Luther. Ada 3 hal yang saya akan sharingkan di antara sekian banyak yang ada. Yang pertama adalah bahwa otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan kembali dihormati oleh gereja-gereja Tuhan dan umat Tuhan. Terus kalian berlawanan dengan situasi yang terjadi pada gereja pada masa itu. Para bapak-bapak reformator percaya bahwa otoritas Alkitab sebagai verbum Dei ya atau firman Tuhan adalah mutlak dan bukan bersifat turunan, yaitu kalau itu sudah ditafsirkan oleh gereja, dijelaskan oleh gereja, atau dikhotbahkan oleh seorang rohaniwan, barulah itu menjadi sebuah otoritas. Enggak. Ya, tetapi pada salinan aslinya, Alkitab itu sendiri adalah firman Tuhan. Dan mereka menegaskan bahwa bukan gereja yang menyatakan kitab suci berwibawa. Gereja hanya mengakui otoritas yang sudah ada dan sudah melekat pada kitab suci itu. Dan gereja tidak berada di posisi yang lebih tinggi daripada firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saudara sekalian, kita bersyukur bahwa umat Tuhan diingatkan kembali ya kepada infalibilitas dan inerransi Alkitab. Ya artinya ketidakbersalahan Alkitab. Ya para bapak-bapak reformator mengajarkan bahwa Alkitab itu tidak bersalah. Ya dan Alkitab itu lengkap dan setiap kata dari setiap kalimat seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 adalah nafas Allah yang hidup. Luther mengutip surat Agustinus kepada Jerome mengatakan, saya telah belajar untuk menahan hanya kitab suci yang tidak bersalah. Dan kita tahu ya 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 sangat tegas mengatakan akan hal ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi dalam bahasa aslinya adalah theos pneustos ya, yang dihembuskan oleh Allah, God breathed, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, kita bersyukur dari gerakan reformasi adalah bahwa umat Tuhan diingatkan kembali kepada kuasa yang ada di dalam firman Tuhan. Para bapak-bapak reformator mengajarkan bahwa Tuhan memberikan kita kitab suci sebagai firman-Nya yang berkuasa mengubah dan mempengaruhi hidup kita dengan roh-Nya. Dan kuasa itu dimanifestasikan di dalam hidup kita, rumah kita, gereja kita, dan komunitas kita. Sesuatu yang tidak terjadi pada masa itu ketika kehidupan rohani begitu kering ya, dan firman Tuhan tidak diberitakan, firman Tuhan tidak dibaca, firman Tuhan tidak dipahami oleh jemaat pada masa itu. So sekarang kalau hari ini kita punya Alkitab ya, baik secara fisik dan mungkin kita punya sekian banyak versi, kita punya sekian banyak jilid ada di rumah kita, kita punya sekian banyak versi Alkitab di dalam gadget kita yang kita bisa download ya secara free. Dan ada begitu banyak aplikasi penunjang yang boleh membantu kita untuk bisa mempelajari Alkitab dengan lebih baik lagi. Tapi apakah saudara sekalian kita betul-betul mencintai firman Tuhan? Dan firman Tuhan dengan segala kekuatan dan kuasanya boleh menjadi penopang hidup kita dan sumber kekuatan kita. Di dalam
Kelas katekisasi, saya selalu memulai dengan satu penjelasan ini. Ketika kita membaca buku-buku, buku-buku itu bisa memberikan kita kepandaian, buku-buku itu bisa memberikan kita informasi. Ketika kita membaca koran, koran itu memberitahu kita apa yang terjadi pada hari ini dan apa yang terjadi di dunia pada hari ini. Tetapi soal sekalian, ketika kita membaca Alkitab, Alkitab bukan hanya memberikan kita informasi, pengetahuan dan info atau data, tapi Alkitab juga membawa transformasi atau perubahan di dalam hidup kita. Dan kuasa perubahan itu ada karena Alkitab adalah firman yang dihembuskan oleh Roh Tuhan. Dan ketika kita yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, dan ada Roh Tuhan di dalam hati kita related dengan firman yang dihembuskan oleh Tuhan. So, sekalian firman Tuhan yang berkuasa itu mengubah hidup kita dan mentransformasi hidup kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. So, sekalian kalau saudara mendapatkan sebuah surat, saya gak tahu ibu-ibu hari ini, ya apakah masih pernah ya ditulisin surat sama suami. Ya, mesti ingat 20-an tahun lebih yang lalu, ya dari tahun 91 sampai 97 ketika Musus berpacaran dengan Semu, kami masih suka tulis-tulisan surat. Ya, dan kami balas surat itu cepat sekali. Hari ini dia memberi saya sebuah buku yang di dalamnya diselipin surat. Ya, saya baca dan saya langsung tulis, saya balas, besoknya saya kasih lagi ke dia. Lusanya dia kembaliin lagi buku ke saya gitu, dan saya tulis baca lagi dan saya jawab lagi. Sekalian dan hari ini kami masih menyimpan ya bundel dari surat-surat yang kami tulis balas-balasan. Ketika Anda menerima sebuah surat dari sahabat atau kekasih Anda, apa yang engkau akan lakukan? Apakah Anda akan membaca itu secara lambat-lambat, disimpan, kadang-kadang dibaca atau kadang-kadang tidak, tanpa niat untuk menyelesaikan? Sekalian kalau itu yang terjadi, saya ingin mengatakan kalau itu yang saya lakukan dulu, bisa-bisa saya akan langsung diputusin sama Sumu dan tidak berlanjut sampai pernikahan. Ya, saya percaya kita semua akan membaca semua surat itu dari depan sampai belakang dengan antusias. Bahkan mungkin saking kita cintanya kepada orang yang memberikan surat itu, kita bisa baca berulang-ulang dan kita menikmati setiap kata-kata di dalam surat itu. Mungkin hal yang sama juga terjadi dengan WhatsApp atau media sosial. Orang-orang yang engkau kasihi, apakah itu anakmu, apakah itu orang tuamu kalau mereka masih ada, apakah itu sahabat karib Anda, atau itu adalah suami Anda. Ketika mereka mengirimkan sesuatu yang begitu meaningful, Anda akan membaca dengan sangat antusias. Dan itu menjadi sesuatu yang menguatkan Anda. Saya mengatakan Alkitab adalah surat cinta dari Bapa di surga. Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan memperkenalkan siapa dirinya melalui Alkitab. Dan apakah ketika kita menerima surat cinta dari Tuhan, ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, Tuhan menyatakan siapa dirinya kepada kita, kita mengatakan, well Tuhan, aku tahu Tuhan mengasihi aku dan aku juga mengasihi Tuhan. Tapi sabar ya Tuhan, aku banyak kerjaan yang lain. Nanti deh, ya Alkitab ini saya akan baca lambat-lambat. Ya kadang saya simpan, kadang saya baca. Dan kita gak punya niat untuk pernah menyelesaikan seluruh Alkitab ini. Atau seharusnya juga kita punya sebuah attitude yang sama ketika kita menerima surat dari kekasih kita. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku mau membaca semuanya dari depan sampai belakang dengan antusias. Bahkan aku akan membaca berkali-kali dan berkali-kali. Karena aku melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan aku begitu exciting untuk mengenal Tuhanku. Cuma sekalian, di dalam peringatan Hari Reformasi tahun ini, saya ingin kembali mendorong Anda untuk boleh mencintai firman Tuhan. Saya bersyukur untuk komunitas-komunitas CGF, dan saya bahkan mendengar ada CGF ibu-ibu yang setiap hari bersama-sama membuat renungan ya dari
pasal demi pasal di dalam Alkitab, dan itu satu hal yang sangat baik. Dan mesti ingin mendorong, ya ketika ya para wanita di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah tangga masing-masing, ya memprakarsai kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Dan bahkan mungkin kau boleh membagikan itu kepada anggota keluargamu, kepada suami, kepada istri, anak-anak Anda. Ya itu akan menjadi sebuah berkat yang mengalir di dalam keluarga kita, dan Tuhan dimuliakan. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sesuai kuasa firman Tuhan itu, ya yang paling ultimate adalah menuntun kita kepada anugerah keselamatan. Sekalian, ini ada sebuah foto yang Musa mau tunjukkan, bukan foto orang yang pakai batik di depan gambaran itu, ya di depan lukisan itu. Setelah sudah tahu siapa dia. Ya sebenarnya yang saya mau gambarkan adalah lukisan yang ada di belakang. Dan itu adalah sebuah kisah bagaimana Injil mula-mula masuk ke Korea. Sesuai pada zaman dulu, misionaris yang pertama kali datang ke Korea, dia menumpang sebuah kapal dagang. Dan pada masa itu ketika terjadi sebuah ketegangan antara kerajaan Korea dengan orang-orang kulit putih. Sekalian kapal dagang itu kemudian dilarang oleh Raja Korea untuk mendarat di tepi sungai. Ya karena di situ sungainya sangat lebar sekali. Sungai Han itu besar sekali. Ya dan mungkin mirip seperti Sungai Musi di Palembang. Ya dan ketika itu mereka hanya bisa berlabuh di tengah sungai dan mereka turunkan skoci untuk berdagang. Ya barang-barang kecil ataupun menurunkan barang dagangan mereka untuk dibeli oleh rakyat. Satu hari sosialian namanya juga pelaut, ya itu ngomongnya kasar, mereka berantem dengan penduduk desa. Dan karena kerusuhan yang terjadi, kemudian tentara kerajaan datang dan menangkap mereka semua. Dan pada zaman itu kekaisaran Korea sangat kejam, mereka menjatuhkan hukuman mati kepada semua kru kapal. Dan karena si misionaris juga ada di dalam kapal itu, dia pun ikut akan dijatuhi hukuman mati. Tapi si Algojo melihat ada seorang yang sangat berbeda. Kelihatan dia sangat sopan, sangat penuh dengan kasih. Attitude-nya berbeda. Dan Algojo ini begitu empati, mengatakan, apakah kamu punya permintaan terakhir sebelum engkau dipenggal dan dihukum mati? Misionaris itu hanya mengatakan satu hal. Dia mengatakan, aku punya sejumlah buku-buku yang sangat baik. Buku-buku ini akan menjawab setiap masalah hidupmu. Membawa engkau kepada keselamatan yang engkau sangat butuhkan. Tolong bagikan buku-buku ini kepada semua orang yang engkau jumpai. Dan kepada orang-orang di desa-desa sekitar tempat ini. Algojo itu mengatakan, oke, baik, saya akan lakukan permintaan terakhirmu. Dan kemudian si misionaris itu dipancung, dihukum mati di tepi sungai. Sesuai dan kemudian dia bagikan buku-buku itu kepada orang-orang Korea. Pada zaman itu sekalian, orang-orang kertas itu adalah barang mahal. Dan pada zaman itu di Korea itu belum ada bangunan beton yang mewah seperti hari ini. Ya mereka membangun rumah dari kayu, dari bambu, ya dari anyaman bambu. Ya dan kalau malam hari itu mungkin ketika angin berhembus kencang dan dingin, itu bisa masuk lewat celah-celah anyaman yang ada. Nah ketika mereka menemukan ada buku ya dengan kertas yang ada, dan itu adalah komoditi yang sangat mewah pada zaman itu, ya mereka sobek lembaran Alkitab itu dan mereka tempelkan di dinding yang bolong. Ya kalau di atas di langit-langit ada yang bocor, ya mereka juga sobek, ya dan kemudian mereka tempelkan ya di langit-langit. Dan pada zaman itu gak ada hiburan, belum ada televisi, belum ada serial, film silat atau film drama Korea. Ya, dan ketika malam hari, ya mereka lagi bengong, mereka melihat ke tembok, ada tulisan di kertas-kertas yang menempel di tembok itu dan mereka baca. Mereka membaca tulisan yang ada di langit-langit ketika lagi tidur, mereka baca. Ya, kisah-kisah yang random dari Alkitab. Mungkin itu adalah khotbah di bukit, mungkin itu adalah surat-surat Paulus, mungkin itu adalah kisah-kisah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan mereka baca itu secara acak, secara random, tapi itu masuk dalam pikiran mereka. Lewat sekian puluh tahun kemudian, ketika situasi sudah lebih aman,
Terus kalian ada kelompok misionaris yang kedua, yang mungkin dari gereja yang berbeda, dari badan misi yang berbeda, dan negara yang berbeda masuk ke desa itu. Kali ini mereka sudah bisa masuk dan diterima dengan lebih damai. Dan kemudian mereka memberitakan Injil. Terus apa yang dikatakan oleh orang desa itu? Mereka mengatakan, apa yang kamu ceritakan, kami sudah tahu. Lah, kok kalian bisa tahu? Apakah dulu ada orang yang pernah datang ke sini? Mereka mengatakan, enggak tahu tuh, tapi kami dapat kertas-kertas yang ada di rumah kami, dan apa yang ditulis di situ sama dengan apa yang kalian sedang ceritakan. Kami mengerti itu tentang ada seorang yang datang untuk menyelamatkan dan mati bagi dosa manusia. Kami enggak mengerti semua itu, tapi hari ini ketika engkau menjelaskan, kami paham itu semua, dan kami mau mengenal siapa yang kalian ceritakan itu. Dan para hamba Tuhan ini mengatakan, kalau gitu tunjukkan di mana kertas-kertas itu ada. Mereka bawa ke rumah-rumah dan lihat, wah, ini adalah tempelan di dinding, ini adalah Alkitab, ini adalah firman Tuhan. Terus kalian, di dalam tempo yang sangat singkat sekali, seluruh desa itu mendengar Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah salah satu kisah yang kemudian dikisahkan turun-temurun, ya, bagaimana sebuah tempat Tuhan menangkan dengan begitu ajaib dan dengan luar biasa. Terus kalian, setiap kata-kata, ya, firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Musuh percaya bagi setiap Anda hari ini yang sudah di dalam Tuhan. Ingat, ya, bahwa firman Tuhan yang telah menuntun kita kepada keselamatan adalah firman Tuhan yang sama, yang penuh dengan kuasa, yang akan menguatkan kita, menopang hidup kita, dan akan mengubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Seingin saudara sekalian kita boleh tetap mencintai firman Tuhan dan membacanya dengan setia. Dan biarlah hari ini ketika kita mengingat apa yang telah dilakukan di dalam sejarah gereja pada abad-abad yang lalu, kita tidak take it for granted dengan segala pengorbanan orang-orang yang telah melakukan itu semua. Dan kita boleh bersyukur kalau hari ini kita boleh punya firman Tuhan di tangan kita, di gadget kita, kita gunakan itu dengan baik untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang telah kami baca, yang telah kami miliki pada hari ini, menjadi sebuah berkat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menjaga gereja Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa memelihara umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau berkuasa memelihara firman-Mu Tuhan, tetap ada sampai hari ini, bahkan diterjemahkan dengan begitu luas ke begitu banyak bahasa yang ada di muka bumi ini. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu boleh tetap menjadi bagian dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami perubahan dan transformasi, dan jadikan kami sebagai umat-Mu Tuhan yang mencintai firman Tuhan, menjunjung tinggi otoritas Alkitab di dalam hidup kami sebagai terang, sebagai pedoman dan penuntun bagi kami. Berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan, para ibu-ibu yang ada di komisi wanita gereja ini, boleh bertumbuh menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Melalui kecintaan mereka kepada firman Tuhan, mereka juga boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi suami, bagi anak-anak, dan juga bagi seluruh keluarga besar di mana Engkau tempatkan umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberikan dan diberkati melalui kebenaran firman-Nya. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Jangan lupa ibu-ibu dapat mempersembahkan dan memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera di layar. Jangan lupa menambahkan angka 6 di belakang nominalnya. Thank you.
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik dalam surga, kembali kami datang bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Karena pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami membawa persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk melayani, untuk alat menjadi melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, biarlah setiap kami juga Tuhan, bukan mempersembahkan harta benda kami saja Tuhan, tapi biarlah hidup kami, kami persembahkan kepada-Mu saja Bapa, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan untuk persekutuan Komisi Wanita hari ini. Berikut ini adalah warta yang akan saya sampaikan. Minggu depan, tanggal 23 Oktober, Komisi Wanita akan bersekutu di dalam Zoom Meeting. Link Zoom Meeting akan dibagikan melalui CGF yang ada, dan nanti CGL akan dua kali berturut-turut men-sharingkan hal ini sehingga ibu-ibu tidak lupa untuk masuk di dalam link itu pada saatnya nanti. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan wanita hari ini dengan semua berdiri, kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ada di dalam surga, pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan semua boleh menjadi berkat untuk kami di dalam menjalani minggu-minggu yang akan kami jalani di depan. Biarlah anugerah dan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau berdoa sekali lagi, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.